Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten pada kesempatan yang berbahagia ini, saya yang doif ini mengangkat topik cara mensucikan najis. Terinspirasi dari video viral di YouTube, seorang muslimah memakan daging babi demi konten. Nah, bagaimana jika kontennya ini ditiru oleh jutaan penggemar atau penontonnya? Siapakah yang menanggung dosanya? Wallahu a'lam. Kembali ke topik. Anjing dan babi beserta keturunan mereka adalah najis berat atau mukhallazah. Cara mencuci benda atau tubuh yang terkena najis ini hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya dengan air yang bercampur dengan tanah. Seandainya seluruh badan kita dijilat oleh anjing atau terkena darah daging babi, cara mencucinya adalah darah tersebut betul-betul dihilangkan dari badan sehingga tidak kelihatan oleh mata, tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian dibasuh 7 kali. Satu kali di antaranya hendaklah dibasuh dengan air. Airnya ini dicampur dengan tanah, disiram ke seluruh tubuh. Nah, ada pertanyaan. Pertanyaan ini tertuju kepada semua saudaraku dimanapun berada. Bagaimanakah cara mensucikan jika seseorang itu memakan babi atau anjing? Bagaimanakah cara menyamaknya? Silakan jawab pertanyaannya, tulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.